netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa. Aneko sih. Dadah. Kok udah dadah? Baru mulai. Lu mau mama dadah. Dadah, ya. Dadah apa nih? Dadah ayam. Dadah ayam. Itu ngapain tuh? Ada zero. Yo, seperti biasa kali ini kita akan membahas spot farming. Sebenarnya spot farming kali ini gampang sekali untuk level ya 50-an ke atas lah. Gue level pakai 4, level 42. Level 42, char baru ini habis gue delete char loop gue habis apa soalnya. Ya kita langsung aja ke tempat lokasinya. Lokasinya ada di Skaro, anjir tele gue ketinggalan di nempeng ikut kemana anjir. Di mana? Nempeng ikut apa itu? Tanyain. Nempeng. Gak tau. Siapa? Suna. Gakure. Yes. Pindah ke gitu. El Skaro mana El Skaronya kakak ini? Aduh. No, ayo. Harusnya dia ada di sini. Ambil dah, sip. Yuk. Kita gas ke El Skaro. Kakak sudah menuju El Skaro. Sudah lagi loading. Kakak sudah loading juga. Belum ada sih. Tumben, sini aja. Hah? Tidak, di sini saja. Tidak baik dekat-dekat, bukan muhrim. Bacot. Sini kita ke lokasinya dulu. Mana? Udah di belakang. Sini lah. Sini. Cepat. Sini. Cepat. Aku menyusulmu. Copyright ntar. Kan aslinya menunggumu. Bodo amat, sama aja copyright nadanya sama. Emang enggak fals ya? Sistemnya YouTube nada sama langsung. Langsung tereng, langsung berwarna kuning anjir. Aku. Ih, terlalu goblok caramu. Goblok. Kasar, jangan dong. Nah, ini yang kita farming. Belum. Neko sih masih loading nggak jadi. Tunggu. Lokasinya kita sudah sampai di sebelah El Skaro, gampang banget kok. Gampang sekali. Dimana? Tapi ya di sini ya hati-hati sedikit lah, karena ada monster ngeselin. Siapa? Sini, cing kucing. Ini kayaknya banyak yang farming. Di mana dah? Oh, ini Sofian, Sinto, ini banyak yang farming ini. Nah, nih. Oh, udah cara magis mau enggak, Deng? Mereka kayaknya kecil yang ini deh, bukan. Nah, yang kita cari itu ini Greg. Kok tulin anjir keklik, waduh. Gue ngeklik Greg kok tulin yang keklik lah. Di mana dah? Nah, Greg ini, Greg. Nyasa. Yang kita cari. Udah sih ini, mana sih kucing sih? Mana dah? Cia satu. Iya, iya enggak ada. Berarti enggak masuk regu ya? Kakak enggak ngundang. Ih, chat. Iya. Yeah. Yeah. Weh. Sini. Mana? Hah? Mana dah? Sini. Oh, itu dah wewe. Wewe. Wawe. Kan lama jadinya gak jelas. Nah, ini yang kita cari nih. Kasih ninggalin dah. Sini. Gak ada namanya. Hilang. Kau menghilang. Kakak di tengah-tengah. Itu lu, cing. Oh, tuh kelihatan. Nah, yang itu Greg. Greg. Yang kita cari itu apa namanya, minyak sihir. Oh, ada namanya juga kok. Pedang pelana. Wah, ini K-pop nih. Nah, ini minyak sihir ini yang kita cari. Harganya murah. Meriah. Susah drop. Yes. Coba kasih ciki kakak. Nih kakak pakai level 47. Ciki lama anjir. Sih, kok kan susah dropnya anjir.
Serius susah dropnya. Terserah sih mau farming di sini boleh, enggak juga enggak apa-apa. Si rekomendasi saja sih, ciki-ciki lama anjir. Kok sakitan punya Resti? Iya dong. Bukan angin cepoi-cepoi lagi dong. Terus apa? Nah, kalau farming di sini hati-hati. Ntar kalau kalian setom yang ini, yang itu kesenggol mampus sudah. Ini Res. Mana? Ini nah, biar kesenggol ya. Enggak mau. Nah, kesenggol, Deng. Nah, kan ada apa itu? Merah-merah dia. Kill 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 finale 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 finale. Hah, siapakah dia? Pakai finalenya. Siapa? Res. Tunggu masih. Kok lama Res dikejar? Mampus. Loh, skill apa tadi tuh? Enggak tahu, bukannya yang itu. Coba. Kok lain dia enggak gitu, Kak? Kok sakit banget? Coba. Oh iya. Kakak ganti tadi. Iya, lupa lupa lupa. Sakit, ayo pakai lagi. Wah, shit. Jangan kena gitu. Ya kan, enggak. Mati langsung. Mantap. Ya lah, gampang kan di sini kalau udah tahu lokasinya recommended, pakai magi yang agak tebelan sedikit. Kok tebelan hitnya agak ginilah. Nah, langsung aja dah kita ke harga sama fungsinya ya. Seperti biasalah. Ceng, sini Ceng. Sudah. Ceng, kucing. Sudah, aku selalu di belakang. Kucing. Yuk kita ke Elskar. Dari sini kelihatan loh Elskar. Tuh, ada gedung situ tuh. Bagus loh pemandangannya. Mana? Tuh. Oh iya, oh iya, oh iya. Oh ini ya. Ya, sini Ceng. Dia kan tersembunyi. Ini kan istana tentatif. Istana sementara. Lagi perang soalnya. Tentatif. Biasanya waktu bersifat tentatif. Ini istananya tentatif, cuma bersifat sementara aja. Lagi perang mereka. Nah, kita langsung aja ke cek harganya. Cek harganya. Ini gue dikasih tahu ini sama orang minyak sihir katanya mahal, ada yang request gitu. Ya udah gue pakai aja lah. Minyak sihir murah, harganya 60k per 30. Kalian jual eceran aja karena susah dropnya ya. Rekomendasi jual eceran aja supaya lebih cepat lakunya dan supaya harganya nggak turun gitu loh. Kalau kalian borongan gitu langsung 10 stack gitu ya jelas turun lah. Maruk namanya coy. Namanya serakah. Nah, tuh katanya kok suka sih serakah itu minyak sihir. Apa harga pasarannya ya? Kita cek dulu. Kayaknya makin turun deh. Dikit playernya soalnya. Oh, naik ternyata 30 biji 130k. Sedangkan kakek jualnya murah anjir. Naikin dong. Naik harganya. Wah, satu stacknya harganya 300. Sepertinya sedikit yang farming, sedangkan fungsinya lumayan sih fungsinya. Fungsinya ada dua, sebenarnya ada tempat drop lagi satu, itu yang paling bagus untuk farming. Kalau di Greg susah banget farmingnya. Tapi itu cuma ada pas lagi event Natal, pas di persimpangan Navida kalau nggak salah itu. Di persimpangan Navida itu ada pokoknya namanya. Tempatnya. Kita ke Pandai Besi, top semua untuk barang-barang yang di sini untuk di Pandai Besi dibuatnya. Ada dua, cuman dua aja sih kali ini untuk bahan gininya. Buatnya dua item. Yang pertama yang saya ingat itu sayap mekanik. Kalian pasti tahu sayap mekanik. Mungkin dia level segini kayaknya. Topi malam, selalu topi atas. Karsetan. Enggak, tas medis. Ada bacaan ini sayap mekanik. Ceng-ceng, daya jarak jauh, kritikal 6%. Nah, minyak sihir dibutuhkan 2 biji, jadi sedikit ini. Sedikit, cuma 2 biji. Nah, ini lagi satu zirah. Ah, mana ya? Baju dokter. Ah, ini. Minyak sihir 30k, jadi kalian jual eceran aja 30 aja. Jadi jual ecernya 30 saja. Bentar, Resti udah di Elskaro. Mau tak tutup ini, kakak udah selesai ngasih fungsinya. Itu aja sih yang gue tahu fungsinya, cuma sementara ini ada 2 aja. Sama nektar itu udah jadi dah. Baju dokter selesai, simple. Harga baju dokter juga lumayan kok. Yang mau gacha atau apa, mau
mau cosplay lah atau apalah kan bisa juga itu. Bisa pakai baju dokter kok. Main dokter-dokteran. Gitu. Uh-huh. Kakak pasti jadi pasiennya, kakak jadi dokternya, kakak yang nyuntik, kakak yang nyuntik gitu. Uh-uh. Nah, kak gitu. Karena kakak dokternya. Dokter seneng nyuntik ya? Ya. Oh, emang pasti boleh disuntik? Boleh. Kan yang penting nggak sakit-sakit. Kan pasti lagi nggak sakit. Kan oh, berarti nggak boleh. Kan nggak boleh. Kalau lagi sakit tuh disuntik. Nah gitu ya. Ngomong apa sih anjir? Sini cepat tutup. Di mana dah? Sini. Di sini. Pojokan. Kucing. Pojokan juga biasanya. Kucing. Ya. Sini cing. Sudah. Kucing. Ting. Seharusnya Resti buat anjing dah. Terus kenapa emangnya? Kan udah nih namanya Ausa. Canda. Adap sini napa, anjing? Oh, Resti putar-putar karena aduh. Iya lagi menyelesaikan ya backgroundnya. Oh, udah. Udah. Ya, terima kasih atas per... Bacot, udah gak kamu tutup ini. Anjing, bener anjing. Awas dolar kuning lagi ntar. Gugu. Ya, gugu aja. Gugu. Dogi. Dogi kena dolar kuning juga. Oh, kayak gitu? Iya. Ya udah sekian dari kita berdua, sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ya. Supaya cepat ngelamar negosi. Ah, cepat dong. Nah, gitu ya. Iya, cepat. Ya udah. Habis kuliah pokoknya langsung. Bacot.